Halo guys, kembali lagi bersama gua si Potter Indra. Kita bahas Last Fortress nih. Jadi ada updatean, bukan updatean sih, namun ini adalah keuntungan dari VIP ke-8. Nah, ini kita bisa cek. Di bagian sini adalah VIP ke-8 dan nyalakan radar dan langsung selesaikan semua intel. Enak banget kan? Asik banget lah guys. Jadi kita akan ambilin dulu satu persatu karena gua juga baru aja login nih main game Last Fortress untuk hari ini. Ya tadi login sebentar habis itu off gitu guys. Biasanya kan kita harus satu persatu ya kalau masih di bawah level VIP ke-8. Namun di VIP ke-8 ini kita bisa untuk langsung ini gue upgrading ya satu persatu. Ini membutuhkan setengah jam tadi. Oke. Lalu klik ke bagian radar. Nah ini kan merefresh secara otomatis, biasanya kita nyerang cuma satu persatu. Setelah itu klik aja selesai, dia bakalan otomatis. Kita bisa untuk ngambilin data-data supply secara cepat dan instan, apalagi untuk bensin truk-truk kita ataupun drop-drop kita juga nggak bakalan hilang nih guys di bagian sini untuk gamenya. Biasanya kan kita berkurang nih kalau ngelawan zombie ataupun yang lainnya. Namun untuk truk-truknya ini tetap masih sepadan 100 poinnya. Lalu ada juga untuk battle. Battle di bagian eksplorasi, arena, itu saat kita battle war, kita juga bisa langsung secara selesaikan di skip gitu guys. Kalian masuk ke arena nih. Di sini ada 3 kali ya, baru aja nyobain. Nah seperti ini, habis itu klik aja battle. Di sini kita bisa klik lewati. Sebentar gua pindahin dulu. Nah di sini ada pencetan lewatin. Oke. Ini mouse gue, mana mouse gue? Woi, woi. Oh ya ini. Ah, lah kalah. Ada lagi yang di sini nih, 2. Battle aja langsung lewatin. Nah kayak gitu enak banget kan. Jadi langsung secara otomatis nih guys. Oke, gue balikin lagi. Habis itu di bagian sini cuman kayak gitu doang sih untuk VIP ke-8 ya. Selebihnya ya kayak konstruksi, lalu kecepatan lainnya udah bisa sih, dan juga udah cepet lah, ibaratnya udah cepet banget. Jadi informasinya mungkin segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa bahagia. See you next time and bye bye.